Halo. Thank you.
segala macam. Bapak Jokowi selaku presiden, tolong lihat. Lihat masyarakat penumpang KM Sabuk 34 nih. Merasa resah. Akan kau disuruh karantina di atas kapal. Kalau di karantina kapal kau mau jaga protokol berapa? Kapal kaji macam lagi. Nah, kalau di mobil itu syarat 200 lagi. Mau jaga bagaimana? Indonesia apa kedekat? Ini hari kau tahu buat tim khusus. Kata dari Nona bilang, gugus. Siapa mau kalau kita bayi jambak? Demi usaha tahu kata. Siapa mau? Ah itu orang-orang yang masih sambung-sambungnya karena begini. Ah, kursi parah. Masa si manusia ada. Sudah kata belum mesti betul. Adik, katong lagi sementara bikin tim khusus di atas kapal nih, menyangkut dengan dong bilang satu orang positif corona di atas kapal nih adik. Katong lanjut, beta cuma mau mengumumkan bahwa katong punya persembahan syukur di hari ini berjumlah 356.000 dan akan digunakan untuk keperluan bersama. Mungkin kalau katong turun ke bawah nanti serahkan ke gereja. Gini, memang sudiasa. Beta kan juga begitu toh. Jadi nanti ini tim ini sekaligus dia tangani barang ini. Jadi sebagian ke gereja yang ada di sini terserah bawa kemana. Sebagian untuk beli apa kertas dan segala karena ketua saya dikasih gaji. Itu tujuannya. Jadi bukan berarti saya mau ke gereja. Enggak. Atau kan ketua saya kasih kalendas ketua setengah mati. Tadi beta dia bilang. Beta bilang. Live. Sambil ini sambil foto-foto ngapain? Masih live. Ini dari provinsi punya kah? Dari ini kabupaten. Ini dari provinsi punya kah? Nah, itu kan foto sama. Ini pemeriksaan sabuk penumpang sabuk 34 ada data yang terperiksa. Ani sekda kapan? Dalam perjalanan satu minggu.
jadi dong harap dong ada data nah mau bisa katong barang katong eh dari kemarin tiap nombor penumpang sabuk 3-4 ya, karena positif satu orang positif corona. Jangan suara apa salah satu. Ini seng swab, ini nanti lo rapid saja. Ini bukan swab. Kakak. Mari kakak. Kita mau tanya kapal Sabana nah, kita mau tanya nanti apa mengenai air ini, ketemu air ini. Pokoknya dia ada di ketemu sengara yang mau ini. Sengara yang mau swab. Kalau gini ketemu loncok. Kalau ketemu loncok. Kalau mau swab katong karantina di darat terus selama minggu udah minggu dulu baru swab. Mana ini? Saban rencana sih? Katong sih mau swab. Ah makanya katong diam dulu, katong tinggal dong seperti apa tuh sebentar. Surah-surah, makanya tenang dulu, tenang. Jangan bilang-bilang begitu, tenang saja, nanti sampai kalau ketemu bicara. Kalau minta siap, kalau umur terima, kalau memang rasa sakit. Ketemu tahu, ketemu takut. Jadi makanya sabar dulu, tenang saja, tenang. Kalau rapid, oke, okay, nggak apa-apa. Kalau set, jangan. Tapi yang penting katong turun darat. Begitu. Kalau mau swab, katong mesti karantina darat, katong istirahat dulu. Boleh katong di laut ini terus. Tapi cuma jangan kesesakan. Jadi makanya tenang. Katong ini jauh tahu. Jadi makanya tenang, jangan begitu-begitu. Itu nanti pancing. Katong nanti katong bikin anarkis nanti. Kalau mau swab, kata mesti istirahat. Kata istirahat full. Ini penting do rapid. Cep, masalahnya kan kalau rapid sih apa-apa. Rapid itu sih apa-apa. Rapid sih apa-apa, asal jangan. Iya, jangan swab tuh. Lah makanya betul biar rapid itu beda dengan swab. Kalau mau swab, kata nanti istirahat dulu. Kalau nanti kamu nanti minta tuh nanti minta minta nanti. Kalau tidak baik-baik, cuma kan baik-baik, cuma air baik-baik. Nanti baru kamu bicarakan.
Katong sandar dulu. Baru katong berat. Apa nih? Katong sandar dulu baru rapi tes kesukup. Ya, rapi tes. Jadi katong semua semau. Kusti kan katong bagaimana? Mau dong mau bunuh katong semau. Itu aja. Nanti kita akan bicara. Kakak kena. Karena kakak harus bicara sana. Jadi nyong bicara. Sekarang nyong adik ketua. Ini bukan tadi kita cari. Ini harus bicara. Kau semua dong saya bicara. Kakak di bawah susung. Bisa di-swap enggak? Karena di bawah ini dengan debu. Ya, penumpang semua karena debu, itu kena flu. Ya mau enggak mau harus kena di-swap. Beda antara flu sama swap enggak ada hubungannya. Ya jangan salah pemahaman ya. Oke, sip. Ya, sana, Bu. Kalau mau turun, kalau mau turun harus aman. Iya, betul. Ini, Pak, masalahnya begini, Pak. Katung di lalu dari penumpang ini, Pak. Maunya istirahat dulu full dulu. Kita karantina di darat dulu, kita istirahat dulu full dulu. Baru kita swab. Maksudnya dia semua, Pak, terbatas waktunya juga. Paling 100 orang. Besok sisanya di sana. Ini gelap juga mereka juga. Memang pesan dari Bro. Jadi betul pesan dari siapa yang mau pesan tadi? Masalahnya, Pak, ini kan penumpangnya stamina-nya bernurun semua, Pak. Kita mau sandar. Ini udah ada pandu naik. Sudah. Sampai ribut-ribut tadi sama orang. Enggak usah khawatir. Soalnya kan mungkin, Pak, ini kan separuhnya di ini udah mau swab, Pak. Ini udah mau sandar. Ini udah ada pandu. Bentar lagi itu kan aja. Ya, masalahnya kan memang akan sandar, tapi masalahnya kan kondisi penumpang ini sudah stabil, Pak. Enggak ada kalau enggak mau turun, mau di pelabuhan enggak usah di swab. Karena ini solusi dari pemerintah, terbang dari Ambon loh mereka. Ya, jadi kita cari solusi yang terbaik saja. Yang terbaik lah, jangan solusi. Ada upaya kan di pesan terus upaya ini tuh. Tuh di rumah tuh kotong di sini tidur, semangat. Makanya supaya cepat sebagai standar tuh. Kotong saling mengerti. Ini sudah tuh. Banyak, mau swab. Jadi Pak, Bapak ini mau swab ini. Ya. Ini mau swab. Aduh, kotong kondisi gini dong. Saya ada masalah, Bapak. Kotong bisa kuat. Bapak tenang saya, Pak. Saya ada kuat. Saya ada masalah, Bapak. Tapi kayaknya banyak yang mau terima nih, Bapak. Semakin mau swab ini. Sebelum kegiatan ini jalan, sudah datang sampai ke masyarakat yang ada di kapal. Ini tiba-tiba datang, melakukan sweeping kan buat masyarakat. Sok juga nih, Pak. Misalnya di situ. Ini tiba-tiba. Informasi resmi kepada penumpang bahwa karena informasi yang kita terima, gimana Pak? Gugus tugas sampai besok, Rabu. Ini Rabu, Pak. Ya. Nah, sampai itu istirahat, besok baru melakukan swab. Nah, soalnya, kayak gini, ini masyarakat ini kan awam semua ini. Tiba-tiba dengan APD lengkap ini datang kan pasti mereka bingung. Tanpa ada informasi resmi dari pihak petugas kabupaten KKD maupun dari Provinsi Maluku terkait dengan proses swab ini, kita fine-fine saja. Tetapi dengan kondisi ini masyarakat kan awam semua nih, kita pasti bingung, pasti takut. Karena tidak ada pemerintah resmi dan sosialisasi kepada masyarakat swab ini maknanya seperti apa, kan tidak ada informasi resmi dari petugas.
ini dong bilang namanya ini pukul borong ini tanpa ada informasi. Jadi gugus tugas kabupaten siapa yang bisa bertanggung jawab ketika terjadi sesuatu? Biar kita jalan, ya kan? Karena ini tidak ada kegiatan apa informasi resmi dari gugus tugas KKT bahwa ada melakukan swab untuk seluruh penumpang. Pihak awak apa juga tidak tahu. Bapak, jadi begini kan kalau macamnya, katong swab di sini, kondisi katong ini memang parah, Pak. Tidak ada perlakuan, kita swab. Tong, jadi paling kayak macam itu saudara tadi bilang. Paling sedih katong ada pemberitahuan buat katong ini, apa? Bapak dokter, bapak katong mau swab, jadi katong siap karena masyarakat di sini nih, dalam kapal ini sangat menurun. Makan saja sudah terbatas. Buang air saja susah. Buang air enggak bisa. Mandi aja tidak bisa. Bagaimana mungkin kita mungkinnya tidak tetap jalan saja, tapi ketika terjadi sesuatu dari gugus tugas KKT siapa yang bisa bertanggung jawab itu aja. Kita jalan. Biar dia yang bertanggung jawab kita jalan. Saya kira saja WA tidak jawab. Telepon tidak terima. Bupati saya telepon tidak terima, WA tidak jawab. Maksudnya diberikan informasi ke masyarakat. Masyarakat ini semua takut loh. Rapid test aja untuk masyarakat takut. Apalagi swab. Jadi mohon pengertian. Jadi ya siapa yang bisa konfirmasi ke gugus tugas KKT? Kasihan kan dari provinsi sudah sampai, tetap mereka lagi istirahat 2 hari, 3 hari lah. Jadi tolong sampaikanlah. Untung istirahat, penumpang istirahat, tapi istirahat tiga. Karena swab ini kan, semua ASN yang di kota mau ikut swab saja takut, tidak masuk kantor. Karena takut swab. Kedua, bapak-bapak tau, katong kan itu ada punya rapid test. Ah, terus katong kan, kalau sini katong tambah apa itu, tambah apa? Apa nih? Positif. Ah, kemungkinan ketua interaksi yang di atas kapal selama 2 hari bisa ini, tapi kalau langsung ambil tera, apa nih ketua semua mau, terus terang ambil semua mau, ketua dan ketua semua semua mau. Lebih baik ketua. Bagus. Jadi ketua mau pakai hasilnya mana? Kasihan mereka semua. Siapa mau kata ngeluk makan kepen susu yang ada di dalam tangan naik. Baru kita masuk tual saja. Masuk tual aja warning 5 hari, Pak. Semua penumpang kalau misalnya mau disuap, jangan di kapal. Kita harus turun karena kondisi imun masyarakat yang ada di dalam kapal ini. Apalagi ini tiba-tiba seperti ini. Pasti semua sok nanti. Sok ini. Apalagi orang tua yang itu makan ayam 2 hari, 3 hari, terlalu darah naik 2 hari. Nah, tanggung jawab semua yang ada. Iya, tahu betul ke saya. Iya, jadi persoalan tetap jalan saja. Ini ada. Lagi yang tadi, anak-anak kecil dan ibu-ibu yang umur kecil ini. Saya 1 tahun. Itu kan katong sudah siap dong. Maksudnya dong, katong sudah sepakat dong ini mau turun. Nah, dia katong sudah siap. Mungkin katong bapak belum datang. Ya, bawa ibu-ibu turun dulu. Yang ada dua orang ambil itu. Bapak, izin Pak. Ini mau sandar Pak, udah ada pandu naik. Nanti semua turun di sana. Iya Pak, jangan ribut-ribut. Tapi gini, ada satu catatan. Barusan dari Pak Setda sama Pak Kapolres, kalau tidak mau disweb, kapal ini nggak jadi berangkat. Jadi tolong, ini udah jauh-jauh dari Ambon. Gini Pak, maksud gini, ini kan dari gugus tugas KKT, kita hargai kerja gugus tugas. Ya. Kita ini masyarakat fine-fine saja. Jadi kegiatan swab ini, kita kan udah berlabuh dari kemarin. Tidak ada informasi dari pihak gugus tugas kepada awak kapal bahwa ada gugus tugas dari Provinsi Maluku mau datang untuk saya informasikan tadi pagi pihak kapten tanya ada kapten informasi ke masyarakat Pak. Iya, Bapak siap tidak siap. Ini teman-teman ini sudah setuju Pak. Iya. Tetap kita tetap melakukan protokol kesehatan yang ditentukan oleh perintah. Ya sekarang maunya gimana? Tetap kita jalan Pak. Iya Pak. Ah, tetapi begini Pak, kan informasikan ini kan tiba-tiba. Tiba-tiba. Saya tadi udah bilang waktu saya ngasih makanan, ada enggak yang bukti saya tadi ngasih makanan pegang handphone?
sebentar lagi tim kesehatan dari Ambon akan mendarat melakukan tes swab. Ada nggak saksinya yang saya bilang tadi? Ada kan? Dengar kan saya bilang kayak gitu tadi? Tapi bukan swab di atas kapal, Pak. Swab, ya, Pak, saya bilang. Kan jadi begini, Pak. Jadi rapat, ketong sandar saja, pelayanan. Nah, ketong diatur oleh gugus tugas, ketong seng-seng. Ini gugus tugas, Pak. Begini. Tujuh. Bapak, kita jalankan aja, Bapak tapi jalan. Jalan-jalan. Katong pun tamang 4 orang itu, Bapak dong swab dong, hasilnya atau negatif apa positif? Baru datang tim swabnya. Ah, berarti maksud katong begini, dong dulu Bapak. Seandainya dong kenal positif, baru silakan swab katong. Sudah positif, karena katong pun terapi. Yang satu orang itu sudah positif. Positif Bapak. Kita bukan mengada-ngada. Mau kita tunjukin. Iya, sudah positif. Sudah positif, Pak. Orang terlalu. Kenapa saya tidur jam 4 pagi untuk evakuasi Bapak biar Bapak tenang? Bapak sekarang ini tidak ada gejala lagi dari setiap orang yang saya dia memang positif. Positif, Pak. Satu yang positif. Iya.